Kita ingat tak sehari dua yang telah lepas baru ni ada salah satu bakal hujaj. Bakal hujaj ni. Bakal ni iaitu wati. Wati orang wahji sebelum wahji lagi. Ni bukan haji lagi sebab dia dah masuk musim lagi dia akak weh. Bakal hujaj ada bakal hujaj dari negara Thai kita ni asal di kawasan Kampung Pembuluh. Lepas tu dia meninggal dunia di Mekah dia akak. Pembuluh Budi. Di Pembuluh Budi dengan kanonnya dia ada tercian naik rasa lihat. Tamu dia ada nyakit dah. Ya ada menyakit dah dia akak. Maka dia telah meninggal dunia pada hari apa hari Sabtu yang telah lepas baru. Tepat satu yang telah lepas baru. Maka setelah mana meninggal dunia gapo gak pihak bertanggungjawab ni pergi uruh jenazah dia di sanalah dia kok. Dan kemarin hari yang telah lepas ni pihak gubernur wilayah Jala iaitu Encik Port Ampon Pong Suk Wan telah pergi ke rumah dia dah. Pergi berjumpa dengan waris-waris. Hak si mati saat ini dan juga pergi beri semangat. Awak pergi berah dah seguning untuk awi semangat kepada waris-waris yang mana telah meninggal dunia di sananya dia kata dah. Kita mula apa-apa kita kecil mula kata Allah yarham. Tuan Mak Suding, Tuan Kote atau Bedding. Umur 90 tahun. Duduk di tempat 12 di Kampung Pembuluh di Mukim Budi. Di tempat Lapeh di rumah wilayah Jala. Sebagai bakal hari hujak yang meninggal dunia. Siapa-siapa pergi Mekah nak situ belaka. Mati di tanah suci. Pakai nak situ. Kau kena molek tu mati semata haji tu. Kau sedap lagi. Kau kena menuk lagi. Waktu tu suci eh. Hak ni pun kita agak katanya kesucian dia ni. Kebersihan dia daripada segala-gala dosa dia agak tak. Tu dia. Maka dia ada anak dia lah. Anaknya itu nang Tuan Patema, Tuan Koten sendiri dapat timur dan juga dapat tahu berita kata meninggal dunia bapaknya di tanah suci ni katanya. Siapa sedih belaka, bapak mati tapi nya mujur laku. Iya. Mujur kan pakak gi mati tanah suci. Semua pakak anak belaka situ. Mujur lah. Karena ayah dia ni satu ada penyakitnya lelah. Tetapi kak dia royak kalau boleh kak nak wi buat ayah dia boleh kelih. Dia kelih. Tapi oh bagi mati ya kira kata ada dua perasaan. Mujur kata. Sedih kata. Mujur sebab apa? Sebab pergi mati di dalam tempat yang baik. Sedih ni sebab tak boleh jumpa dengan ibu bapa. Tak jumpa dengan bapa yang dah. Tapi dia temu siap belaka dah. Dia temu gitu. Sebab tu dah dia kak belum daripada orang nak pergi Mekah ke apa ni dok. Dia mau peluk dakak seolah-olah kak. Gitak-tak klik mari dah. Seolah-olahnya begitu. Sebab takut jadi lagu ni dia kak. Sebab kita tak tahu kata. Nak boleh klik mari ke tidak boleh klik mari. Itu dia. Kalau bagi itu orang wahji kata tua kata mati masa haji tu. Oh dia mula kata nak benar lah situ tu. Dia kata bukan nama saja dak kita pun semacam situ, tu juga lah. Nak laka situ tu. Iya. Itulah. Ucap taziah lah bagi keluarga apa dia Bedding iaitu Allah yarham Tuan Mak Suding, Tuan Koteng. Itulah.